Eh, itu was Aris itu. Itu was Aris. Celingak, celinggu, celingak, celinggu lo, celingak, celinggu lo. Itu sebenarnya Mas Aris sebelah sana. Nggak, mungkin apa ya? Mungkin enggak makan langsung pindah di sini. Itu Mas Aris, Mas Aris lawakan fishing. Nah, saya ke sini dia diajak Mas Aris, Mas. Lah, ini saya barusan nyoba. Saya juga barusan nyoba dapat satu ekor tuh. 4 jarian, Bosku. Alhamdulillah. Ternyata mau makan itu. Lah apa kok waduh-waduh bareng itu. Tapi bandem apa itu Mas Aris itu. Aris lawakan fishing di sebelah sana itu. Persiapan. Ini sebenarnya dari tadi tuh muter-muter Bos, nyari spot yang mantap ya. Nyoba-nyoba di sini dan dapat sambaran satu. Kalau ada sambaran satu, biasanya tuh ya ada sambaran yang lain. Nah, sekarang tak nyalain kamera kedua. Nah, itu barusan ada pemancing datang lagi tuh di sebelah saya. Ada dua pemancing. Kayaknya orang luar Bos, soalnya bawa helm. Orang luar kota. Ya, kebanyakan yang mancing di Lamongan ini tuh apa ya? Warga luar, orang Lamongan asli itu ya cuma beberapa, enggak banyak. Banyakkan orang pendatang yang mancing. Ayo, bismillah. Yip, ketok. Tuh, cukup rupiakan. Enggak kena, Bosku. Ikut aja ini ikan ini, ikut aja ikan ini, ikan betok agak besar dikit saya bawa pulang. Nah, pesanan istri saya suruh bawa pulang betok, berhubung ini kecil ya tak rilis aja. Ada yang besar ya, besok kesini lagi saya. 3 mata kail Bosku, karena lumut di Lamongan itu ndak apa ya, ndak sebagus di tempat Anda, kadang protol Bosku. Mas Aris, aduh, aduh, apa ini Bosku? Cair mutiara ya, Mas Aris, apa ini Mas? Apa ini? Lu dipipisin, cair pipis. Mantap. Aduh, pakai tanganku. 2. Oh, dapat 2 Bosku ya. Tadi yang pertama enggak kerekam. Sip. Duh, cepat-cepat ngono. Ari buyar kabeh kok. Duh, kurang-kurang titik. Yes, kameraku. Ini terus. Terus. Oh, jadi nyawang ah. Sawangi terus agar Mas Aris rek sungkan rek. Masuk.
Dapat lagi. Ada. Aduh, mocel masuk. Duh, diguyu Mas Aris. Mas Aris guyu, ada mocel guyu. Konco-konco, tapi deh. Wis, lu pedot, Mas. Cuklek kali le. Oh. Kali le cuklek, eh. Gede, Mas. Ternyata enggak mocel, bosku. Kayle putus ini. Duh. Duh. Ganti pulian. Ganti rangkaian lagi, bosku. Kayle cuklek. Benih, mesti cuklek terus Kayle. Tak ganti rangkaian sih, bosku. Ini pindah lah oleh jari deh, Bu. Jari apa jari? Ini jari kuning. Jari gede tapi bundek ya. Kelainan maksudnya. Di sana tadian angin kenceng jadi ya nyari sini. Habis ini mau pulang. Nyantuk bosku. Habis kerja kok ntar sore lanjut lagi di spot biasanya. Ini spot is spot pinggir jalan pokoknya lah. Daerah Putran. Main lah. Ini mau beli beli apa? Mau beli kail dulu bosku. Enaknya di Lamongan bosku. Cepat melimpah jadi mancing apa ya berangkat malam-malaman juga enggak apa-apa bosku. Nah ini saya nyepak mancing di spot kemarin tapi sebelah sana itu titian naik titian naik titian tuh oh, berarus ya. Nyari yang apa ya banyak kangkung-kangkungnya banyak sangkutannya ini soalnya spot ini tuh sungai ini. Sungai ini tuh sering ditempatin anu bos, tempatin jala. Jadi ya nyari yang berkangkung-kangkung, yang apa? Yang berkangkung-kangkung seperti ini lah, seperti yang kayak gini bos saya. Tuh. Full kangkung. Jadi ya tempat bersembunyi ikan. Ayo, semoga ada rezeki di waktu yang singkat ini. Tolong gini. Nah, sore ini full lumut. Full lumut juga pakai topping bertopping toppingnya ini pakan ayam dikit aja nggak usah banyak-banyak kalau banyak malah fokus ke toppingnya nggak ke lumutnya sedikit aja bosku nggak asip ntar sedikit itu ntar apa ya mumut. Nah ini pakai curan pendek-pendek aneh beberapa luas ntar nggak jalan. Tuh. Loh kok cemplung mana? Cemplung mana? Sip, segini gak banyak-banyak. Kedalamannya menyesuaikan. Tak coba segini dulu. Coba main dalam. Tinggal tunggu. Semoga ada rezeki. 2000 tahun kemudian. Track pertama. Gini loh, keren. Semoga besar dan tidak disetrum orang. Biasanya spot ini ya ada yang nyetrum gitu.
ini pasti. Wah, kok debi-debi. Aduh, nggak bisa dikit dong. Gini ya nggak layak. Tak rilis apa. Ini lagi oleh hidup ini cukup. Faktor lumut bos ini. Dari tadi ngetul-ngetul enggak leb-leb faktor lumut tuh. Enggak nyangkut. Protol nih bos. Thank you.
mata satu kali. Seperti biasa bos, ini patah satu tinggal dua mata kail. Tinggal dua mata kail. Faktor lumut bos gua. Rezekinya segini, alhamdulillah, disyukuri. Besok kalau saya coba kesini lagi dengan lumut yang lebih bagus bos. Ini lumutnya nggak mendukung sama sekali. Protol. Harusnya pakai 4 mata kail baru bisa agak lengket. Kalau pakai 3 kurang lengket. Soalnya lumutnya udah lumut lama, udah beberapa hari saya taruh di atas. Besok lanjut sini lagi.